Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang sejuk, di luar sejuk dan di dalam juga sejuk gitu ya. Saya mohon maaf agak sedikit berubah suaranya gitu, selain sepekan ini perjalanan jauh gitu ya. Pekan lalu saya berkomunikasi dengan pembicara yang sedang bicara di sini, Ustadz Umar Makkah ya. Saya pekan lalu ada di Makkah berkomunikasi dan kemudian baru pulang hari Ahad dan langsung ke Lampung, ada agenda beberapa hari dan baru tiba tadi. Dan qadarullah tadi berangkat saya karena waktunya mepet jadi bawa motor dan di luar dugaan hujan gitu ya. Ternyata di jok saya tidak ada jas hujan. Jadi saya sepanjang jalan itu kehujanan. Dan ini bajunya agak kebesaran karena baju panitia. Gitu ya. Ala kulli hal tidak mengurangi semangat kita semua. Antum semua hadir di sini Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita memiliki iman. Pertemuan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini dapat menyelamatkan kita nanti dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita sebenarnya dua hal pembahasannya kalau dari tema ini. Berhijrah sendirian berat gitu ya. Maka berjamaahlah. Artinya tema yang akan kita singgung adalah pembahasannya kaitannya dengan hijrah dan jamaah. Kalau kita kaji nanti akan saya sampaikan ternyata ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalimat hijrah dan kalimat jamaah itu bergandengan. Yang kalimat hijrah dan kalimat jamaah itu bergandengan, ternyata erat kaitannya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah hijrah ini kan istilah yang baru ya. Benar tidak? Istilah hijrah ini di tengah-tengah kehidupan anak muda Indonesia itu baru marak kurang lebih 5 maksimal 7 tahun belakangan. Di awal-awal tahun 2000 itu belum ada istilah namanya hijrah. Benar atau tidak? Hijrah yang kita pahami di sini adalah bagaimana kita kembali ke jalan Allah. Benar atau tidak? Kalau dahulu dinamakan dengan istilah taubat. Cuma memang kalau kita mendengar kata taubat itu seperti ini sakral sekali gitu ya, benar tidak? Seperti, wih gue ini dosa besar gitu ya, harus kembali, taubat lo gitu ya. Ayo kita taubat, ini kan kalimatnya agak berat gitu ya. Berbeda dengan kalimat ayo hijrah. Nah hijrah sendiri itu ternyata memang ada juga hadis dari Rasulullah SAW yang bermakna serupa. Kata Rasulullah SAW, al-muhajir. Muhajir itu orang yang hijrah. Al-muhajir man hajara ammanahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Daud. Jadi redaksi hijrah yang dahulu kita pahami dengan istilah taubat walaupun berbeda pengucapan tetapi maknanya sama. Hijrah itu asal katanya bermakna perpindahan. Dari satu tempat menuju tempat lainnya. Itu namanya hijrah. Maka komunitas hijrah itu biasanya adalah komunitas yang dahulu ada di tempat berbeda kemudian sekarang ada di tempat yang beda gitu loh. Tempat yang dahulu dan tempat yang saat ini berbeda. Kalau antum dari dulu baik, teman-teman baik, kemudian sekarang baik, insya Allah gitu ya. Maka sebenarnya bukan dinamakan hijrah, nggak berubah. Seperti itu.
Kecuali ketika teman-teman dahulu berada pada jalan yang salah, misalkan kemudian Allah beri hidayah, Allah beri kebaikan, berpindah, itu namanya hijrah. Saya punya kajian di Lampung. Saya sebulan sekali ke Lampung, itu ada kajian Brother Filah namanya. Masya Allah, itu yang kaji, yang datang itu teman-teman, itu tatonya. Nah, saya katakan orang-orang seperti itu hijrah. Orang yang bolong-bolong kupingnya, seperti itu. Yang dahulu beliau ada di jalan yang salah, kemudian Allah beri nikmat berupa hidayah, kemudian dia hijrah. Jadi hijrah itu perpindahan, itu maknanya. Kalau kita ada di satu tempat dan kita masih di tempat yang sama, kita tidak dikatakan hijrah. Dan hijrah itu ada dua, teman-teman. Hijrah hissi dan hijrah maknawi. Hijrah hissi dan hijrah maknawi. Hijrah hissi itu perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu namanya hijrah hissi. Saya berpindah dari Jakarta ke Bandung. Rasulullah bersama para sahabat berpindah dari Makkah ke Yathrib yang kemudian berubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu namanya hijrah hissi, perpindahan tempat. Tapi ada hijrah satu lagi, dia tidak berubah tempatnya. Masih di tempat yang sama, tinggal di rumah yang sama, di kota yang sama, di negara yang sama, tetapi dia bisa dikatakan hijrah. Itulah yang dinamakan hijrah maknawi. Tempatnya masih sama, tempat tinggalnya masih sama, tetapi esensi jiwanya berubah. Maknawi dalam diri dia berubah. Yang dulunya dia menjadi pribadi yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadinya buruk menjadi baik. Ini disebut dengan hijrah maknawi. Dan pembahasan kita, teman-teman, kalimat yang sering kita dengar, kalimat hijrah itu adalah hijrah maknawi. Teman-teman sekarang masih di Jakarta, tinggal di ibu kota Jakarta, dari dulu sampai sekarang ada di Jakarta. Tapi kemudian mengapa menamakan diri sebagai komunitas hijrah? Misalkan memang kita tidak berubah tempat tinggal kita, tetapi nilai-nilai dalam diri kita berubah. Itulah yang dinamakan dengan hijrah maknawi. Dan tidaklah dikatakan hijrah seseorang itu kecuali perpindahannya menuju sesuatu yang lebih baik. Maka tidak bisa dikatakan hijrah ketika seseorang tadinya rajin sholat, kemudian tiba-tiba masuk komunitas yang dia tidak sholat lagi. Maka itu bukan hijrah namanya. Karena perpindahannya adalah perpindahan dari sesuatu yang belum baik atau sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang lebih baik. Itulah yang dinamakan dengan hijrah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar hijrah. Dan jangan takut teman-teman sekalian, orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan masya Allah kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu kita berada pada jalan yang salah, misalkan kita menghabiskan waktu di malam-malam, waktu luang kita, malam-malam liburan kita, dengan mohon maaf melakukan kemaksiatan. Begitu gemar kita mengatur kemaksiatan. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati malam-malam itu dengan taklim, dengan kajian, kumpul bersama orang-orang saleh. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan hijrah. Seberapa besar pun dosa kita, sebanyak apapun kemaksiatan kita, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang khalis, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah dengan jiwa yang bersih, teman-teman, dosa sebesar gunung, Allah akan datang dengan ampunan sebesar gunung pula. Kita datang kepada Allah dengan dosa sebesar dunia beserta isinya, Allah akan memberikan ampunan dengan dunia beserta isinya juga. Maka wahai kalian yang pernah bermaksiat kepada Allah, yang pernah berbohong, yang pernah meninggalkan sholat, yang pernah berjudi, yang pernah mencuri, yang pernah berzina, yang pernah meminum minuman keras, jangan takut, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datang kepada kalian. Bukti Allah sayang kepada kita semua adalah, teman-teman, bukti Allah cinta kepada kita semua, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membuka aib kita. Sehingga ada seorang saleh,
Muhammad bin Wasi' namanya, seorang tabi'in pernah mengatakan, beliau ini, Muhammad bin Wasi' ini teman-teman, orang yang dikenal sebagai orang paling soleh di zamannya. Sekali lagi, orang yang paling soleh di zamannya dikatakan Muhammad bin Wasi'. Tetapi beliau mengatakan apa? Wallahi, lau anna yujad li dhunubi rih, ma qadartum an tadnu wa minni min nathmi rihi. Masya Allah. Muhammad bin Wasi' mengatakan, wallahi, demi Allah, lau anna yujad li dhunubi rih, sekiranya setiap dosa itu meninggalkan bau, sekiranya setiap dosa itu meninggalkan bau busuk, maqadartum an tadnu wa minni, kalian tidak akan mampu berdekatan dengan diriku, minnat nirihi, karena busuknya bau diriku. Orang yang paling soleh. Lalu bagaimana dengan kita yang pernah bermaksiat kepada Allah? Sekiranya kita itu meninggalkan bau dosa yang kita lakukan, tidak ada yang mau berkumpul dengan kita di ruangan ini. Tengok kanan kiri yang memuji kita, tengok kanan kiri yang melihat kita baik. Kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan kita dengan bau yang busuk, akan menghindar dari kita. Hari ini kalau saya yang berbicara di depan teman-teman sekalian, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, akan kabur semua seketika saat ini juga. Tetapi Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita teman-teman sekalian. Allah cinta kepada kita teman-teman sekalian, dengan Allah tutup rapat aib kita. Maka adakah yang lebih cinta kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang lebih sayang kepada kita dari lebih Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Dan seharusnya orang yang berakal, anak muda yang jiwanya sehat, ketika dia memahami ini, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal hari ini juga kenapa dahulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu adalah kepastian. Penyesalan adalah kepastian. Demi Allah, kata para ulama, ma min mayyitin yamutu illa nadam. Tidaklah seorang manusia menjadi mayit, menjadi jenazah, dia wafat illa nadam, kecuali dia menyesal. Bagaimana menyesalnya? Bagaimana menyesalnya, kata para ulama, tidaklah manusia menjadi jenazah kecuali dia mati dalam keadaan menyesal. Fa'in muhsinan, ketika dia menjadi orang yang baik, nadam alazdad, kenapa dia tidak menambah amalnya. Kalau dia orang baik, dia akan menyesal nanti kenapa dia tidak menambah amal-amal dia di dunia itu. Fa'in musian, ketika dia menjadi orang yang ahli maksiat, orang buruk, nadam, dia juga akan menyesal. Alastatab, kenapa dahulu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hari ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemaksiatannya, pandangan matanya, pikirannya, pendengarannya, mulutnya, hatinya, tangannya, kakinya, kemaluannya, isi perutnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak bertobat, menyesal hari ini, dia akan menyesal di kemudian hari, di akhirat, ketika tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam sebuah ayatnya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna mukinun. Walau tara idil mujrimun, sekiranya kalian lihat nanti orang-orang mujrim, kata Allah. Siapa orang-orang mujrim itu? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang menempuh jalan yang salah, tapi dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan berhijrah. Bagaimana nanti di akhirat? Nakisuru usihim 'inda rabbihim, menundukkan pandangannya di hadapan Allah. Teman-teman, kira-kira kalau orang menundukkan pandangan di hadapan orang lain itu kenapa? Malu, benar tidak? Takut kita, misalkan satu, si A minjem uang ke B 1 juta, akan saya balikan besok insya Allah. Besok tidak bisa dikembalikan, kira-kira yang minjem ini gimana? Akan menghindar, benar tidak? Si B masih mengampuni, masih memaafkan karena hari pertama, benar tidak? Berikutnya akan terjadi seperti apa?
Si orang ini di mana ada B akan menghindar, benar atau tidak? Mengapa? Karena begitu malu di hadapan dia. Dia merasa salah. Jadi orang salah itu ada tandanya. Orang salah itu ada tandanya, dia enggak nyaman. Terbaca dari ekspresi. Maka Pak polisi itu kalau ada gabungan pemeriksaan kendaraan bermotor, benar tidak? Dia itu tahu mana yang salah dan mana yang tidak salah. Mengapa? Dari ekspresi mereka belajar itu. Saya pernah menguji ketika saya tahu lengkap, surat-surat saya lengkap, motor saya tidak bermasalah, saya menguji mendekat ke mereka gitu supaya diperiksa. Harapannya kan kalau diperiksa saya tunjukkan nih lengkap gitu ya. Tapi memang dia tidak mau pergi, kata dia. Dipukul saya pergi bahkan gitu ya. Tidak mau meriksa padahal saya mepet ke dia. Tapi ketika kita salah gitu ya, kita menghindar pun akan dipanggil oleh dia. Karena ekspresi jiwa itu nampak. Dan begitulah orang yang bermaksiat di hadapan Allah nanti, naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan pandangannya di hadapan Allah, padahal menatap wajah Allah adalah puncak kenikmatan. Tapi dia enggan menatap wajah Allah. Kenapa? Malu. Kenapa enggan menatap? Takut kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah, hari ini kami benar-benar melihat. Wa sami'na, hari ini kami benar-benar mendengar. Farji'na na'mal salihah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, kami akan melaksanakan amal saleh, ya Allah. Menyesal dia. Inna mukinun, hari ini kami benar-benar yakin dengan apa yang dikatakan oleh para da'i itu. Nah, tinggal kita, penyesalan itu mau kapan? Tobat kita itu mau kapan? Menangis kita itu mau kapan? Kalau kita enggan bertobat di dunia, enggan menangisi dosa-dosa kita saat ini juga, siap-siap kita kelak menangisi dosa-dosa kita di akhirat saat tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyesallah. Menyesallah sebelum penyesalan sesungguhnya ketika dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan dalam sebuah ayat lainnya sampai menggigit jari. Menggigit jari mereka sampai berdarah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini buat orang-orang yang dia enggan bertaubat kepada Allah, enggan hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menyesal di kemudian hari. Karena itu teman-teman sekalian, buat anak-anak muda, kita perlu memberikan semangat kepada setiap anak muda untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih muda. Kita perlu menggalakkan di dunia anak-anak muda semangat kembali kepada Allah, semangat memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid penuh dengan orang tua itu tidak sebuah kekaguman, biasa saja. Karena orang tua itu tanda alami dia akan wafat, benar atau tidak? Walaupun namanya kematian itu bukan sistem urut, tapi sistem cabut, benar tidak? Kalau sistem urut gampang, yang masih tua dulu nanti yang muda belakangan aja. Oh, dia masih lebih tua dari saya masih lama wafatnya. Benar atau tidak? Akan terjadi seperti itu di muka bumi ini, maka tidak stabil dunia. Yang muda masih merasa masih muda akan berzina terus saja, giliran wafatnya masih lama. Benar tidak? Sekiranya kalian dikasih tahu kapan kalian wafat, apa kalian akan taat sejak saat ini juga? Belum tentu. Misalkan, hai fulan, kamu akan wafat 30 tahun lagi. Apakah sejak saat ini kita taat kepada Allah? Belum tentu. Nanti satu pekan menjelang kematian baru kita taat. Masjid aja gitu ya. Diajak teman-teman, bro nongkrong yuk. Sorry, gue lagi sholat. Gue mau sholat gitu ya. Tapi tidak. Makanya anak muda memakmurkan masjid itu adalah sebuah keistimewaan. Sampai kata Rasulullah SAW, Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua rajin beribadah itu bukan sesuatu yang istimewa, tapi anak muda kumpul di rumah Allah Ta'ala, ini menjadi istimewa. Maka hari ini kita lihat, kalau anak muda setiap malam seperti ini di masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siap-siap kebangkitan Islam itu tinggal nunggu waktunya. Dan ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka teman-teman sekalian, hijrah itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Tetapi hijrah yang sebenarnya, hijrah yang benar, bukan hijrah yang salah. Bagaimanakah hijrah yang salah itu? Hijrah yang salah itu pertama adalah hijrah yang niatnya bukan karena Allah. Hijrah yang niatnya bukan karena Allah. Mengapa? Barangkali calon istrinya atau calon suaminya mensyaratkan dia harus baik, maka dia hijrah. Ada nih yang begitu? Ada. Sudah proses gitu kan ya, tapi karena calonnya itu menjadi baik, saya pengen kamu baik juga gitu. Seperti itu, maka dia rajin ke masjid gitu ya. Itu bukan karena Allah. Atau hijrahnya pengen untuk mencari pasangan yang soleh atau soleha, bukan karena Allah. Tapi kan Pak Ustadz itu ikhtiar. Ya ikhtiar sih boleh. Pacaran yang islami katanya gitu. Ada gak sih pacaran islami teman-teman? Pacaran islami itu baik sayang, sebelum kita pacaran kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pacaran kita lebih mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Panggilannya unik, islami. Abi Umi. Kalau orang-orang yang pacaran konvensional ngajaknya nongkrongnya di mall, di kafe. Pacaran islami ngajak nongkrongnya di taklim. Ketika membayangkan, ketika apa namanya ustadznya menyampaikan tentang bidadari, si ikhwannya langsung, iya ya bidadari itu, tapi aku sudah mendapatkan bidadari itu di dunia. Islami. Begitu gak sih? Terus boncengan juga naik motor. Tapi bedanya bawa triplek, pakai hijab dia. Belum muhrim. Kalau malam janjian untuk sholat tahajud, sayang jangan lupa nanti malam sholat tahajud ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hubungan kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga sampai kepada tiba saatnya kita tiba di hari pernikahan, dilanggengkan sampai kakek nenek, tak terpisahkan kecuali oleh kematian. Kring kring kring, ditelepon malam hari, sayang bangun sayang, bangun sholat malam, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah sudah bangun sayang, ini lagi rokat kedua, kata dia. Oh alhamdulillah, kalau aku lagi tahiyat akhir, kata dia. Astagfirullah. Terkadang setan itu datang melalui syubhat-syubhat. Syubhat. Demi Allah teman-teman, kalian kalau belum siap menikah, ini keluar sedikit. Demi Allah, kalau belum siap menikah, lebih baik jangan dulu jatuh cinta. Demi Allah. Bukan gak boleh. Laki-laki ada perempuan cantik, solihah, hafal Quran. Gitu loh. Baik hati, rajin menabung. Anak tunggal, bapak ibunya sudah tua gitu ya. Gue banget katanya gitu. Bahagia banget. Sambil begini tadi. Misalkan begitu. Misalkan kagum dalam hati kalian itu normal, berarti kita manusia normal. Begitupun perempuan melihat laki-laki soleh, tanggung jawab, dewasa, memiliki penghasilan, tutur katanya lembut, rajin ibadah, kagum, ganteng pula gitu ya. Kagum itu normal, berarti perempuan normal, benar tidak? Yang aneh itu ketika berhadapan dengan manusia yang masya Allah lawan jenis, baik, cantik, pokoknya sempurna lah, kita biasa-biasa saja, gak normal itu. Benar tidak? Seperti itu. Benar gak ikhwan? Mau gak menikah dengan yang putih pintar masak? Rice cooker ya. Atau yang langsing menyejukkan kulkas? Tadi yang jawab mau silahkan nanti setelah ini kita berdiskusi. Demi Allah ini saya singgung dulu sedikit gitu ya. Ada masuk ke DM Instagram saya bulan lalu itu ngisi kajian parenting. Kemudian di akhir, karena pertanyaannya itu tebal, udah kayak Ustadz Abdul Somad aja itu kertas. Jadi gak sempat, karena temanya parenting, pernikahan.
di akhir acara kalau mau bertanya silakan melalui DM Instagram saja. Demi Allah saya enggak berbohong, kurang lebih masuk 4 perempuan itu DM, rata-rata sudah tidak perawan lagi. Demi Allah. Saya enggak berbohong, tapi saya jaga privasi dia. Demi Allah. Saya tanya apa yang menyebabkan, sambil saya kaji apa yang menyebabkan keberanian melakukan hal itu. Ada yang rata-rata kebawa suasana satu. Ada yang kedua kebawa janji manis si laki-lakinya. Dan banyak hal, nyampe 4. Usia mahasiswa sampai pekerja. Saya katakan kalau suka tertarik kepada lawan jenis itu normal, tetapi kalau kita belum siap untuk membangun mahligai rumah tangga, tahan dulu, tahan saja. Tahan, ketika kita sudah siap, oke carilah. Carinya di tempat yang baik. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita berangkat dari tadi pacaran islami. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan nikmat. Nah, hijrah itu yang pertama ikhlas tadi. Bukan karena lawan jenis. Kalau hijrah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Hijrah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan lelah berhijrah. Tetapi sebaliknya, ketika orientasi kita lillah dalam berhijrah, kita tak akan pernah lelah. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Ma laisa lillahi la yanfa' wa la yadum." Yang dilakukan bukan karena Allah, itu tidak akan bermanfaat dan tak akan bertahan lama. Kalau kita ingin melakukan kebaikan itu konsisten, kebaikan kita bertahan lama, itu pastikan yang pertama niat kita karena Allah. Maka hijrah yang salah itu adalah hijrah yang bukan karena Allah. Yang pertama pastikan ikhlas, agar kita tidak salah dalam berhijrah. Ini paling penting. Kalau dahulu masih ada yang salah, sekarang perbaiki niatnya. Ya Allah, hijrah saya karena Allah ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrah kita karena Allah dan Rasulnya, kita akan menuju Allah dan Rasulnya. Kalau hijrah kita karena dunia atau wanita yang ingin dinikahi, kita sebatas mendapatkan itu saja. Maka hati-hati teman-teman. Bahkan nanti di hadapan Allah itu ada yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli ilmu, ahli sedekah dan ahli jihad disidang di hadapan Allah. Yang ahli ilmu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, "Ya Allah, aku menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu karenamu ya Allah, ikhlas ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar, engkau mengajar supaya engkau disebut sebagai orang yang berilmu. Engkau telah mendapatkan gelar itu. Sekarang malaikat tolong seret dia dan lemparkan dia ke api neraka." Ada juga orang yang ahli sedekah. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan? Dia menjawab, "Ya Allah, aku bersedekah di jalanmu ya Allah, mengharapkan ridhamu ya Allah." Tapi dia bohong, sesungguhnya bersedekah untuk mendapatkan pujian manusia. Apa kata Allah? "Kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau bersedekah supaya engkau disebut sebagai orang yang dermawan. Engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Sekarang malaikat tolong seret wajah dia. Seret dan lemparkan ke neraka." Begitupun yang berjihad, dia mati dalam peperangan membela Islam. Ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, "Ya Allah, aku berjuang, berjihad di jalanmu ya Allah, sehingga aku syahid." Apa kata Allah? "Kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjuang, engkau berjihad supaya engkau disebut sebagai pemberani, dan engkau supaya mendapatkan gelar syahid. Engkau telah mendapatkan gelar itu." Malaikat seret dia dan lempar dia ke api neraka. Jangan sampai nanti di hadapan Allah kita seperti itu. Apa yang kau lakukan? "Ya Allah, aku berhijrah di jalanmu ya Allah. Aku telah kembali ke jalanmu setelah sebelumnya aku berada dalam yang jalan yang sesat." Apa Allah mengatakan? "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berhijrah bukan karena ingin mendapatkan ridhoku, tapi engkau berhijrah supaya mendapatkan pasangan. Engkau berhijrah supaya disebut sebagai orang yang soleh. Engkau berhijrah supaya ini, supaya itu." Maka luruskan niat kita hari ini. Penting keikhlasan ini. Walaupun susah. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Wallahi innama ashadda alayya
inna ma asyadda alajdu ala nafsi niyati liana hatta taqallab alayya daiman. Sesungguhnya yang paling berat untuk aku obati dalam diriku adalah soal niat, kata Sufyan Ats-Tsauri. Mengapa? Karena niatku itu selalu berubah-ubah. Memang berat. Karena tajdid niat terus. Habis salat berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba ya Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Ini penting terus. Minta kepada Allah terus ikhlas, jaga niat kita. Jangan sampai amal kita tuh gugur karena niat-niat yang buruk. Kemudian yang kedua, hijrahnya musiman. Ini hijrah yang salah. Bagaimana ke hijrah yang musiman? Kalau lagi ketemu dengan komunitas hijrah, dia baik. Kalau lagi kembali kepada komunitas dia, dia buruk lagi. Jadi musiman, hijrahnya musiman. Enggak baik ini. Hijrah itu totalitas. Totalitas, enggak boleh musim-musiman. Malam Sabtu, karena ada pengajian seperti ini, baik hijrah. Tapi malam-malam yang lainnya tidak, ini salah. Kata Huzaifah bin Yaman mengatakan, bihasabil mar'i minal kadzibi an yaqul astaghfirullah tsumma ya'ud. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, tukang bohong, manakala dia mengatakan astaghfirullah, dia bertaubat kepada Allah, hijrah, tsumma ya'ud, kemudian dia kembali kepada dosa dia, dikatakan pendusta itu dalam agama. Nauzubillah. Maka pastikan hijrah kita itu enggak musiman, teman-teman. Siang kita baik, malam juga kita baik. Bulan ini baik, bulan depan juga kita baik. Tahun ini baik, tahun depan juga kita baik. Enggak boleh kita milih-milih setengah-setengah. Totalitaslah dalam kebaikan itu. Yang ketiga, kesalahan dalam hijrah, teman-teman. Kesalahan dalam hijrah itu ketika seseorang telah hijrah, dia merasa orang yang paling baik sesungguhnya. Ini yang salah. Saya banyak terjadi melihat teman-teman yang kembali ke jalan Allah hijrah. Mohon maaf, kasarnya dia belum hijrah itu lebih baik daripada dia setelah hijrah. Bagaimana kondisinya? Dulu waktu dia belum hijrah, dia hanya dosa dia sendiri saja. Setelah dia hijrah, dia seolah-olah seperti malaikat. Orang lain semua disalahkan oleh dia. Ada seperti ini banyak kita temukan. Na'udzubillah. Dulu ketika dia belum hijrah, dia merasa hina, ahli maksiat. Tapi begitu hijrah, semua disalahkan. Oh, jilbabmu ini, masih ini. Oh, jenggotmu ini. Oh, celanamu ini. Misalkan, oh komunitasmu ini, oh gini. Semua disalahkan. Bahkan bukan orang biasa yang disalahkan, tetapi ustaz-ustaz besar disalahkan oleh dia. Na'udzubillah. Saya gak menyebut nama. Barangkali kalau disebut nama, kalian semua mengerti. Bahkan ada mantan artis yang dia kemudian hijrah, tadinya masya Allah dunia dia gelap, begitu hijrah baru sebentar belajar agama, kemudian nyerang banyak orang. Bahkan yang diserang bukan orang-orang kayak kita, ustadz-ustadz yang sudah punya nama, yang mereka ustadz-ustadz itu menempuh pendidikan yang baik dan benar. Ini hijrah yang salah, teman-teman. Hijrah tadi kan berpindah dari suatu yang kurang baik menuju yang baik. Apakah itu baik ketika dia tadinya tidak banyak menyalahkan orang, setelah berhijrah dia banyak menyalahkan orang? Sedangkan kalau kita tes kemampuan baca Quran dia mungkin terbatas. Kita tes hafalan Quran dia berapa? Kita tes penguasaan hadis mereka seperti apa? Kemampuan kaidah fikihnya seperti apa? Memahami usul fikih bagaimana? Terbatas, tetapi sudah seperti ulama besar. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai hijrah kita seperti ini, teman-teman. Boleh sebar kebaikan, share, cukup baik. Tapi jangan pernah kita merasa baik. Menjadi baik itu harus, merasa lebih baik itu jangan. Sekali lagi, menjadi baik itu harus, merasa lebih baik itu jangan. Orang kalau sudah merasa baik ini, dia terhalang dari kebaikan-kebaikan lainnya. Sehingga sikap merasa baik ini dia terhalang dari tema kita berikutnya, yaitu berjamaah dalam berhijrah. Hijrah itu kan kebaikan, benar tidak? Ketaatan. Tidak mudah dalam hijrah, teman-teman. Tidak mudah dalam taat, benar atau tidak? Apalagi yang dulu kita benar-benar di dunia kelam.
Saya dulu waktu di sekolah, ini cerita sedikit. Waktu di sekolah, saya itu ikut rohis. Tapi ketika ikut rohis itu, teman-teman saya itu, saya gaul dengan semuanya. Saya tidak pilih-pilih. Termasuk teman-teman yang perempuan. Saya bermain dengan mereka. Sampai saya itu digodain oleh mereka. Tidak mudah hijrah itu. Ketika saya wudu, mau sholat sunnah duha di waktu istirahat, dia ngegodain saya. Ngegodainnya seperti apa? Dia nunggu di gang menuju musola itu. Ketika saya lewat, apa kata dia? Ye batal. Dipegang tangan saya, ye batal. Saya mau marah saat itu. Tapi saya, ya Allah, kata saya, tidak mudah untuk taat itu, benar tidak? Apalagi yang dulu berada di dunia yang memang teman-temannya salah semua, benar tidak? Tapi kalau saya marah seperti itu, dia seneng. Akhirnya saya wudu lagi. Saya wudu lagi, teman-teman. Berkali-kali itu, ketika saya wudu lewat lagi, saya lewat pelan-pelan, ini ganggu saya enggak ya? Enggak ternyata, alhamdulillah. Begitu lihat alhamdulillah, dia kejar saya. Batal, batal, kata dia. Batal, batal. Ini orang ini kebangetan, kata saya kan. Tapi saya tidak marah ke dia. Saya coba tahan. Saya harus tahan ini. Akhirnya saya wudu lagi. Begitu juga terus-terus, hingga akhirnya dia bosan. Ah, syukuran mah capek gue lah, kata dia kan. Akhirnya dia yang patah arang. Dia yang patah arang. Ketaatan itu butuh kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu. Sehingga kata para ulama, sabar itu ada tiga hal. Sabar itu ada tiga hal. Sabar untuk taat. Kita taat itu berat, teman-teman. Jalan-jalan kebaikan itu diuji oleh Allah, ditampakkan dengan kesusahan. Tapi jalan keburukan itu enak aja. Maka sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Jangan tertarik. Memang enak sih melihat mereka yang jalan berduaan, gandengan tangan. Itu nikmat banget. Yang ketiga, sabar kalau lagi diberikan ujian oleh Allah. Ini sabar tuh ada tiga. Menunjukkan taat itu susah. Taat itu memang tidak mudah. Hijrah itu tidak mudah. Banyak ujiannya. Banyak ujiannya, teman-teman. Dan salah satu penghalang dari ketaatan itu, salah satu penghalang dari bertahannya itu ketika kita merasa baik diri kita tadi. Sulit kita untuk berjamaah, untuk bareng-bareng. Padahal hijrah itu susah, sendirian susah, kita harus bersama-sama. Nah, orang yang merasa baik itu gak akan bisa pernah bersama-sama. Tidak akan pernah bisa. Ada sahabat Rasulullah SAW bernama Harith Al-Ash'ari. Anil Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makal, ana amurukum bi khamsin. Aku memerintahkan kepada kalian lima hal. Wallahu amaroni bihinna, sebagaimana Allah memerintahkanku kepada lima hal itu. Apa kata Rasulullah SAW lima hal itu? Yang pertama, as-sam'u. Yang kedua, at-ta'ah. Yang ketiga, al-jihad. Yang keempat, al-hijrah. Yang kelima, al-jama'ah. Kata Rasulullah, aku mengajak kepada kalian, memerintahkan kepada kalian untuk melakukan lima hal, sebagaimana Allah memerintahkan kepadaku lima hal. Apa lima hal itu? Mendengar kebaikan, taat kepada kebaikan, semangat berjihad. Yang keempat, hijrah. Tadi mana hijrah telah kita jelaskan. Yang kelima adalah al-jamaah, berjamaah. Sehingga diteruskan oleh Rasulullah SAW, faman faraqa al-jamaah qiyada shibrin, barang siapa yang meninggalkan berjamaah satu tapakan kaki saja, mundur ke belakang gitu, enggan berjamaah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau dia meninggalkan berjamaah itu, faqad khalla, maka dia telah memutus tali keislaman dia, min unukihi, dari leher dia, ila an yarji'ah, kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi.
Berjamaah itu perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Bahkan dalam hadis tadi, kalimat hijrah itu digandengkan dengan berjamaah. Seolah-olah Rasulullah itu paham, berhijrah itu tidak bisa sendirian. Lihat, mari kita kaji sirah nabawiyah. Kita buka kembali sirah nabawiyah. Apakah ketika hijrahnya Rasulullah itu sendirian? Sahabat sendirian? Tidak. Semua berbondong-bondong, kecuali barangkali Umar bin Khattab, benar tidak? Umar bin Khattab yang mengatakan, aku Umar bin Khattab telah masuk Islam, aku Umar bin Khattab akan meninggalkan Makkah menuju Yathrib. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, temui aku di lembah ini. Oh, gagah sekali. Apa maksudnya? Yang mau mati ayo kita duel. Gitu bahasa kita, bahasa ini Umar. Nih gue udah masuk Islam, yang mau mati ayo duel dengan gue di lembah itu. Bahasa Umar, yang mau istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, temui aku di lembah itu. Tapi Rasulullah bersama sahabat itu berbondong-bondong hijrah bareng-bareng, tidak mudah sendirian. Bahkan dalam ayat dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua di jalan Allah bareng-bareng. Wala tafarraqu, janganlah kalian tercerai-berai, karena tercerai-berai itu musuh akan mudah menghadang kita. Kita analogikan, lihat teman-teman, kumpulan kijang, kumpulan binatang gitu ya, di tengah hutan itu singa itu enggak berani menerkam kalau rame-rame. Tapi ada yang terpecah aja sendirian. Coba kalian lihat di film-film Discovery gitu ya, segala macam, coba tonton seperti itu. Ketika jalan mereka rame-rame, singa itu hanya bisa memandang dari kejauhan, memata-matai, mendekat melihat, sehingga menunggu waktu kapan satu di antara mereka itu terpisah. Ketika ada satu yang terpisah, saat itulah dia menerkam. Benar tidak? Ini dikatakan Rasulullah, man faraqal jamaah, memisahkan diri dari berjamaah. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahkan dalam konteks kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, wal takum minkum ummah, hendaklah diantara kalian ada sekelompok umat. Ini ketika berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan hijrah mengajak kepada kebaikan itu amar ma'ruf. Ummah itu bukan satu orang, kelompok manusia. Jadi tidak mudah kita sendirian, teman-teman. Kita harus bareng-bareng dalam berjamaah, dalam berhijrah. Harus bareng-bareng dalam berhijrah. Tidak bisa kita sendirian, berat. Ketika kita futur, tidak ada yang mengingatkan kita. Saya punya kisah ini. Saya ini banyak mendapatkan konsultasi. Ada kisah seorang wanita. Ini anak orang baik-baik. Demi Allah, ini kisah nyata. Anak orang baik-baik, bapak ibunya baik-baik, pegiat agama, ekonomi pun dikatakan menengah ke atas, gitu loh. Sejak kecil anak ini berjilbab, pendidikan agama, sampai SMA itu mendapatkan pendidikan Islam. Begitu lulus SMA, dia pindah kuliah di kota lain. Begitu kuliah, dia kurang aktivitas keagamaan dia, kontrolnya kurang. Begitu lulus, dia masuk ke perusahaan, dapat tempat yang baik. Nah, di perusahaan itu, singkat kisah, ada laki-laki yang bekerja di tempat yang sama. Mohon maaf, laki-laki ini lulusan pendidikan yang berbeda dengan dia. Si perempuan itu berhasil sarjana, yang laki-laki ini tidak. Faktor ekonomi pun berbeda, latar belakang keluarga pun berbeda. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Si laki-laki ini menyatakan cinta. Si perempuan ini menunggu, meminta jawaban, meminta si laki-laki menunggu untuk diberikan jawaban satu pekan kemudian. Satu pekan kemudian akhirnya diberikan jawaban dan dia menerima. Satu setengah tahun pacaran, Masya Allah, si perempuan ini sudah tidak perawan lagi. Dari mana ketahuan? Dari adiknya yang curhat datang ke rumah saya menangis-nangis. Nangis minta gimana nih saat gini-gini, ketahuan. Ketika sendirian itu kita mudah, padahal dia orang yang baik.
Tapi kalau kita bareng-bareng teman-teman, ada yang menjaga, ada yang melindungi. Maka gak bisa kita hijrah sendirian. Berat. Ketika datang godaan untuk kembali kepada masa lalu kita, kita akan mudah kembali kepada masa lalu yang buruk itu. Tetapi ketika kita sibukkan diri kita dengan kebaikan demi kebaikan, kumpul dengan teman yang soleh, yang solihah, tentu kita akan terjaga. Kita akan terjaga. At-tuyur ala ashkaliha taqa', kata orang Arab. Burung-burung itu akan terbang bersama dengan yang sejenisnya. Kalau kita baik, kita akan cenderung memilih tempat yang baik. Tempat yang baik itulah yang akan melindungi kita dari keburukan demi keburukan. Percayalah. Kalau kita sendirian, kita mudah diterkam. Kalau kita sendirian, kita mudah untuk kembali kepada tempat yang salah. Bahkan para ulama mewasiatkan kepada para pemuda-pemudi, jangan sering-sering sendirian. Jangan sering-sering sendirian, apalagi sendirian di rumah. Mohon maaf, sendirian di rumah ada gadget. Kuotanya banyak. Atau wifi kencang. Sendirian, ini bisa neraka kemana-mana ini, benar tidak? Stalking-stalking Instagram, benar tidak? Kemudian dalam hati, dia gini-gini, mulai kita bersuuzon, benar tidak? Yang tadinya kita tidak ingin melakukan keburukan, mulai browsing-browsing kepada yang buruk, benar tidak? Berani nggak kalau kita HP-nya itu dicek satu sama lain, kira-kira searching Google itu pernah searching apa saja? Ketahuan nggak itu? Bisa ketahuan tidak? Bisa kan? Dipinjam boleh nggak kira-kira? Berani nggak meminjamkan? Satu jam saja dipinjamkan, searching apa yang pernah di-searching ini ketahuan kan? Satu bulan terakhir dia pernah searching apa saja, WhatsApp-nya pun pernah bagaimana saja, Facebook-nya searching apa saja, apa yang ditonton, YouTube-nya pun riwayatnya ketahuan. Berani nggak kira-kira kita meminjamkan itu satu jam saja kepada orang baik? Berat. Seringkali keburukan tuh dilakukan kalau kita sendirian, benar tidak? Maka berjamaahlah, bareng-barenglah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin, kata Allah. Orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling menyayangi, nanti satu sama lain di antara mereka itu saling menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka sibukkan diri kita kumpul dengan orang-orang yang bertakwa, berjamaah dengan orang yang bertakwa, kita akan dilindungi nanti di hari akhir nanti. Orang-orang yang bertakwa itu akan mencari temannya, ya Allah selamat pulang. Maka orang teman yang baik itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Bisa memberikan, maka bergaul dengan teman yang baik. Bisa jadi amal kita ini gak cukup untuk masuk surga Allah, tapi ternyata teman kita itu yang memanggil kita, ya Allah, panggil dia ya Allah, pindahkan dia dari neraka ke surga ya Allah, karena dia yang selama di dunia menemani saya dalam taklim-taklim saya. Bergaulah dengan teman-teman yang soleh, harapannya mereka itu memberikan kebaikan nanti di hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, terus wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Satu sama lain sibuk, tetapi ada orang yang memberikan syafaat, di antaranya adalah teman-teman yang saleh. Berjamaahlah teman-teman. Kebaikan itu bisa kita susun bareng-bareng. Bergabunglah dengan komunitas. Tetapi ada yang bisa menghalangi dalam berjamaah, yang paling besar yang menghalangi dari berjamaah adalah ketika kita merasa diri kita lebih hebat. Ini yang bahaya. Apa kata Rasulullah SAW? Salatun muhrikat. Ada tiga hal yang ini menjadi penghancur dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ada tiga hal yang akan menghancuri kehidupan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah syuhun muta'. Apa syuhun muta'? Syuhun muta' itu adalah kikir, kebangetan, pelit gitu. Ini sikap pelit ini, hati-hati teman-teman. Sikap pelit ini dapat menghancurkan kehidupan kita.
Yang kedua, hawa muttaba', nafsu yang selalu diikuti, diturut sertai. Nafsu kita mau kemana diikuti, nafsu mana diikuti. Ini bahaya juga. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i li nafsihi, seseorang yang merasa kagum dengan diri dia. Tadi merasa hebat diri dia, merasa, "Weh, gue lebih baik dari elu. Gue hijrah dulu dari elu, apa sih lu ikut-ikut?" Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, saat itulah kita berada pada posisi yang buruk. Ketika kita merasa lebih baik, saat itu kita terhalang untuk bersama-sama, untuk berjamaah. Akhirnya kita terpental dari jalan kebaikan. Bahkan Imam Al-Ghazali, seorang pakar tazkiyatun nafs, pernah mengatakan, "Inna asyaddan nasi hamaqatan. Inna asyaddan nasi hamaqatan," sesungguhnya manusia yang paling bodoh itu adalah siapa? Imam Al-Ghazali mengatakan manusia yang paling bodoh, hamaqah itu, bodohnya itu keterlaluan. Apa sih kalau istilah kita yang bodoh terlaluan itu apa? Dablek gitu ya. Kalau kata orang apa namanya, banyak bahasa ya, bahasa daerah-daerah itu ada PA gitu ya. Ada orang Palembang tuh mengatakan bengak segala macam. Kalau orang Jawa mengatakan goblok gitu kan. Bukan lagi goblok tapi goblok, itu hamaqah itu. Kan kalau goblok itu masih derajatnya satu. Wuh, kalau apalagi panjang gitu. Wuh, itu udah itu tingkat dewa itu gobloknya gitu. Goblok tenan, ada tenan lagi itu bahaya. Siapa mereka yang paling bodoh itu? Aqwahum, yaitu orang yang paling kuat. Kuat apanya? Prasangkanya. Prasangka apa? Prasangka merasa dirinya lebih baik. Disilakan hamaqah nyampe oleh Imam Al-Ghazali. Fi fadli nafsihi, merasa keutamaannya besar. Wa ahbatun nasi, dan manusia yang paling kokoh itu orang yang merasa ittiham itu lebih banyak, menuduh dirinya itu buruk itu banyak. Makanya para ulama, orang-orang soleh itu kalau dianggap soleh itu mereka tidak. Bahkan antum tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa yang tidak tahu teman-teman tentang kesolehannya? Siapa di sini yang meragukan kesolehan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada. Benar tidak? Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling soleh di zaman ini, bahkan sampai saat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji? Justru dia merasa hina. Dia berdoa. Tahu doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji? Allahumma anta alamu minni binafsi wa ana alamu binafsi minhu. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ini doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dipuji. Allahumma innaka alamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada aku sendiri. Wa a'lamu binafsi minhum, dan aku tahu tentang siapa sih aku ini dibandingkan mereka yang memujiku, ya Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku baik sebagaimana yang mereka sangkakan. Waghfir lima la ya'lamun, ampuni aku ya Allah atas apa yang mereka tidak ketahui, dosa-dosa yang kau sembunyikan. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau azab aku atas apa yang mereka ucapkan. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq. Berarti kalau orang merasa soleh, ini sudah hina. Nah, penghalang dalam berjamaah itu biasanya adalah ketika kita merasa lebih hebat dari yang lainnya. Ini bahaya. Maka teman-teman, sebaik apapun, kalau kita sudah semakin baik hijrah kita, maka semakin siap kita untuk bersama-sama. Bersama-sama itu memang agak lambat, tapi lebih berkah. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu, pertolongan Allah itu bersama orang yang berjamaah, berkelompok. Tidak bercerai-berai. Ma'al jamaah barokah. Dalam berjamaah itu, kebersamaan itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, waktu yang membatasi kita. Tadi saya diberikan batas waktu sampai jam 20 lewat 40.
seperti itu, karena setelah itu jika ada pertanyaan maka nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah cukup dipahami. Ada dua opsi ketika orang tidak bertanya itu. Yang pertama, sudah benar-benar mengerti, ngapain mau nanya lagi, tinggal bagaimana kita mengamalkan. Yang kedua, gak ngerti sama sekali, bingung apa yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan, kita termasuk kelompok yang pertama tadi, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sekarang kan menjamur kajian Islam ya. Menjamur kajian Islam di mana-mana, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang kita harus selektif dalam menentukan. Yang paling penting adalah menentukan siapa yang menjadi ustaz kita. Siapa yang menjadi guru kita. Gitu ya, siapa yang menjadi guru kita. Kriteria sederhananya dalam Al-Qur'an itu adalah orang yang layak dijadikan guru itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria orang yang berilmu itu besar rasa takutnya kepada Allah. Orang semakin berilmu, semakin enggan bermaksiat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Maka orang yang berilmu sesungguhnya itu adalah orang yang paling takut bermaksiat. Ini yang pertama. Jadi cari siapa sih orang yang ustadznya itu, gurunya itu memang benar-benar kita kelihatan Masya Allah ini dan bermaksiat. Kan bisa kita searching ya, dari media sosial dia, bagaimana perilakunya. Yang kedua, akhlaknya. Akhlaknya. Kita kan gak bisa menilai amalan dia, tapi akhlak dia, bagaimana ketika dia ngisi. Kalau ada ustaz pembicara, mohon maaf, siapapun, dalam kajian itu serang sana, serang sini, menyudutkan sana, menyudutkan sini, jaga hati, hindari kajian seperti itu. Hindari. Saya takut ketika kita hadir ke kajian itu, kita tercipta keluar dari situ menjadi orang yang tadi sana, sini, sana, diserang semua. Padahal siapa kita? Saya gak perlu menyebutkan siapa-siapa, tapi saya punya tuh di media sosial tuh, saya perhatikan, ya Allah, ngomongnya tuh udah kasar sekali, kasar, bahkan bukan saja keras, kasar. Kalau keras mending ya, keras dengan kasar beda ya, tapi sudah bukan lagi keras, kasar. Na'udzubillah. Saya menyarankan kepada teman-teman saya yang dekat, janganlah, jangan dengarkan seperti itu, tapi cukup tahulah, begitu ya. Jadi yang perlu kita ikuti adalah gurunya yang paling takut kepada Allah, yang kedua yang baik akhlaknya. Kalau soal amalan dia, kita tidak pernah ada yang tahu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian kalau kita tidak sepakat dengan kelompok ustadz kajian yang lainnya, cukup udah, jangan kita serang. Jangan kita bicarakan. Gitu ya. Segemuk-gemuknya ikan itu ada tulangnya juga. Sekurus-kurusnya ikan masih memiliki daging. Seburuk-buruk manusia masih punya kebaikan yang kita bisa ambil kebaikan dari dia. Seburuk-buruknya manusia, kita bisa ngeliat kebaikan. Dan sebaik-baik manusia, dia masih punya celah buruk. Maka jangan kita sakralkan orang. Masya Allah, ini oh, kita puji-puji berlebihan. Yang ini, oh, kita celah-celah berlebihan. Tidak, sesuai dengan porsinya saja. Ambil baiknya, tinggalkan buruk. Walaupun kaidah ini pun diperdebatkan oleh para ulama, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, apa saya ingin bertanya, bagaimana cara istiqomah dalam berhijrah? Bagaimana cara agar tidak futur dalam hijrah? Bagaimana agar tidak kembali melakukan maksiat terutama di tahun akhir? Oke, terkait dengan istiqomah ada beberapa hal, kurang lebih 4-5 hal. Yang pertama adalah pastikan niat kita karena Allah. Tadi ya, ma laisa lillahi la yanfa' wa la yadum. Yang bukan karena Allah itu tidak akan bermanfaat dan tak akan bertahan lama. Enggak bertahan lama. Kalau kita sudah karena Allah, tak akan pernah lelah. Ketika orientasi kita lillah, kita tak akan pernah lelah. Justru aktivitas kita itu mengantarkan kita menuju jannah. Sekali lagi, ketika orientasi kita lillah,
kita tak akan pernah merasa lelah. Justru aktivitas kita yang akan mengantarkan kita menuju jannah. Pastikan yang pertama, ikhlas. Yang kedua, cara agar kita bisa istiqomah, pelan-pelan. Jaga intensitas semangat kita, jangan terlalu semangat, jangan juga terlalu lembek. Orang Arab mengatakan, la takun solban fatuksar, wa la takun sahlan fatuksor. Jangan terlalu keras, nanti akan patah. Jangan terlalu lembek, nanti akan diperas oleh zaman. Maksudnya ketika hijrah, udah gue hijrah, tinggalkan semua aktivitas, baru udah baca Qur'annya 2 juz sehari, sholat tahajudnya setiap malam. Ini orang ini gak lama ini amalnya, sebulan akan lepas. Paham tidak? Tapi jangan pula lembek, gampanglah besoklah, gampanglah, nantilah, nantilah. Artinya yang sedang-sedang saja, jaga stabilitas kita, paham ya? Enggak boleh, enggak boleh kita berlebihan. Bahkan ada kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Abu Darda dan Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan oleh Rasulullah. Suatu ketika Salman itu berkunjung ke rumah Abu Darda, melihat istrinya Abu Darda itu memprihatinkan. Ketika ditanya kenapa, istrinya bercerita, saudaramu itu berlebihan dalam ibadahnya. Akhirnya Salman menginap di situ. Salman menginap di situ, ketika itu Abu Darda bawa makanan dan minuman. Apa kata Abu Darda? Silakan makan dan minum. Salman mengatakan, aku akan makan dan minum kalau engkau juga ikut makan dan minum. Aku berpuasa, kata Abu Darda. Demi Allah, aku tidak akan makan ini kecuali engkau berbuka, kata Salman. Aku berpuasa, ya aku juga tidak akan makan. Akhirnya Abu Darda buka puasa. Kan dengar dari cerita istrinya, bu puasa terus. Kemudian malamnya bermalam di situ, malam Abu Darda menunjukkan kamar ke Salman, ini kamar, silakan istirahat, aku ingin beribadah. Apa kata Salman? Demi Allah, aku tidak akan istirahat kecuali engkau istirahat bersamaku. Aku ingin sholat, kata Abu Darda. Demi Allah, aku tidak akan tidur kecuali engkau tidur sekarang. Akhirnya terpaksa Abu Darda tidur. Tidak lama tidur, bangun Abu Darda pengen ibadah. Apa kata Salman? Tidur, istirahat. Dilarang oleh Salman, tidur. Aku pengen ibadah, tidak, aku tidak akan istirahat kalau engkau tidak tidur. Tidur, akhirnya menjelang subuh baru dibangunin oleh Salman, bangun kita ibadah. Besoknya Salman mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, wahai saudaraku Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wa li jismika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'tiku ladzi haqqin haqqahu. Wahai saudaraku, Tuhanmu itu memiliki hak atas dirimu, namun jiwamu juga memiliki hak atas dirimu, keluargamu pun punya hak atas dirimu. Fa'tiku ladzi haqqin haqqahu, berikan semua orang yang punya hak itu haknya. Nggak boleh semangat ibadah tapi muamalah ditinggalkan. Semangat ibadah kerjanya begadangan, tilawah, tahajud, kerjaannya ngantuk-ngantukan. Ini zalim, sedangkan menerima gaji. Paham tidak? Itu maksud saya, jangan terlalu ngoyo, pelan-pelan semangatnya, pelan-pelan semangat, pelan-pelan, tapi jangan pula juga lembek. Ini yang kedua, gitu ya. Yang ketiga, agar hijrah kita itu istiqomah, kebaikan kita istiqomah, hadiri kajian-kajian ilmu. Perlu ilmu. Ilmu inilah yang akan mengokohkan kita. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Enggak sama orang yang berilmu itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang panjang, riwayat Abu Darda juga tuh. Kemudian dibukukan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wal farqu bainal 'alimi wal 'abidi kal farqi bainal qamari wasairil kawaqib. Perbedaan antara orang yang berilmu dan ahli ibadah tapi tanpa ilmu, perbedaannya bagaikan bulan dan gugusan bintang, enggak sama. Innamal ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman innamal rasul an wal ilma faman akhadhahu akhadha bihadin mu'affir. Jadi yang ketiga adalah ilmu. Baca buku, ikutin kajian ilmu, tapi jangan ngoyo juga ya. Taklim terus, taklim, taklim. Ibunya nyuruh, nak, bantuin ibu gini, bu, saya sedang hijrah, saya sedang menuntut ilmu. Cie, ini lebay. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib ya. Tapi berbakti kepada kedua orang tua wajibnya lebih besar. Bahkan kalau kita lagi sholat sunnah, teman-teman, ibu kita manggil. Nah, ini batalkan sholat sunnah kita. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya apa? Dahulukan yang wajib. Paham tidak? Kecuali ya udah mau habis tahiyat akhir gitu ya.
Jangan bilang, "Mak, lagi sholat, Bu," gitu ya. Jangan, bentar lagi nih, bentar lagi, sedikit lagi gitu ya. Enggak boleh. Ini yang ke 3. Yang keempat, kalau kita istiqomah itu bergaul dengan orang-orang yang baik. Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khaliluh. Seseorang itu tergantung teman dekat dia. Maka perhatikanlah siapa yang jadi teman dekat kalian. Kalau kita ingin cerdas, gaul dengan orang yang rajin belajar. Kita pengen pintar bisnis, membuka startup gitu loh. Gaul dengan teman-teman yang jago bisnis. Jangan dengan teman-teman yang jago bicara. Jadi marketing gitu. Gitu loh. Benar enggak? Oh, hari ini gue mau bisnis gini. Bulan depan masih ngomong gitu kan gini. Bulan depan teman-teman yang diam-diam saja udah melanjut. Maka jangan percaya dengan teman-teman yang sering ngomong nikah. Teman-teman yang sering bicara nikah itu biasanya nikahnya telat. Benar enggak? Orang-orang yang jarang bicara nikah tahu-tahu ngasih undangan saja. Yang menyakitkan ngasih undangannya dengan orang yang sudah jadi gebetan kita, itu menyakitkan itu. Gitu ya. Maka jangan banyak omong. Gitu. Ini yang keempat. Yang kelima adalah terakhir kalau kita mau istiqomah itu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah saja berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai bolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Kita berdoa, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku, ya Allah, kecuali dalam keadaan baik, ya Allah. Aku tidak peduli, ya Allah, engkau mencabut nyawaku kapan juga, ya Allah. Malam ini pun aku siap, ya Allah. Tapi aku mohon, ya Allah, aku wafat dalam keadaan husnul khatimah. Benar tidak? Buat apa kita mati 100 tahun kemudian, tapi matinya dalam keadaan husnul khatimah? Benar? Lebih baik kita mati saat ini juga, tapi matinya dalam keadaan husnul khatimah. Milih mana? Milih mana? Mati malam ini husnul khatimah atau 20, 100 tahun lagi, tapi husnul khatimah? Gitu ya, ingin husnul khotimah, yang penting husnul khotimahnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 5 hal itu. Untuk pertanyaan terakhir, assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya seorang wanita pekerja, saya baru migran juga, tapi di tempat saya bekerja tidak memperbolehkan pakaian syar'i. Sedangkan saya ingin berpakaian syar'i seperti muslimah lainnya, tapi di lain sisi saya juga sangat membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi orang tua dan anak saya. Apa yang Ikhwan, kau perhatikan. Banyak akhwat-akhwat yang perlu ditolong. Gitu kan ya. Seperti itu kalian. Benar enggak? Itu kan akhwat itu sebenarnya udah di rumah, datang laki-laki yang menafkahinya. Nih, kamu di rumah aja enggak usah kerja, ini 20 juta sebulan, tolong dihabiskan. Aminnya kenceng banget itu. Amin ya Allah gitu. Maka teman-teman, mintalah kepada Allah jadi orang kaya yang bertakwa. Boleh enggak jadi orang takwa? Orang kaya boleh. Ya Allah, jadikanlah hamba orang kaya yang bertakwa. Ni'mal mal inda rajulin saleh. Sebaik-baik harta itu manakala dikelola orang-orang soleh. Maka kita minta kekayaan tapi juga ditambah kesolehannya, takwa kita. Gitu. Ghaniyyut taqi namanya, orang kaya yang bertakwa. Maka punya anak dikasih nama Goni At-Taki. Sudah kaya bertakwa lagi. Hanan At-Taki, orang yang lembut dan bertakwa. Seperti itu. Jadi teman-teman, gimana kasus perempuan ini? Itu saya nasihatkan laki-laki dulu ya. Maka siapkan ilmu yang baik, uang yang banyak. Seperti itu ya. Ilmu yang baik, uang yang banyak, wajah yang tampan. Wajah itu apa namanya, kan ganteng itu, cantik itu relatif ya. Kalau jelek itu mutlak. Seperti itu. Ya pantaskan diri lah. Maksudnya pantaskan diri, kita wajahnya seperti apa. Ya jangan yang mintanya kelasnya tinggi gitu ya. Ilmu kita seperti apa, sesuaikan. Berjodoh itu seperti bercermin. Paham ya? Kita tuh ngaca tuh. Jodoh kita ya gitulah kurang lebih. Oh hai, hidung yang mancung ke dalam. Kan. Seperti itu. Ya perhatikan. Teman-teman, ini saya nasihatin laki-laki dulu, jangan lama-lama. Banyak perempuan-perempuan seperti ini, banyak perempuan yang menunggu. Benar, perempuan yang menunggu itu banyak. Kadang laki-laki itu banyak mikirnya, khawatir kepada Allah, nanti saya gini gimana, nanti saya gini kan. Jangan takut. Kalau kita miskin, fukara yughnihumullah min fadli, Allah akan mengayakannya. Percaya atau tidak? Percaya, ini ayat. Jangan takut, tabung dulu sekarang. Tapi jangan juga datang. Apa yang kau siapkan? Cinta. Gak bisa, emang kontrak bayar dengan cinta?
gitu kan ya, siapkan gitu ya, seperti itu. Tapi laki-laki tolong jangan lama-lama. Kalau sudah siap untuk berumah tangga, udah mantap, sudahlah, banyak wanita-wanita solihah yang menunggu. Gitu ya. Wanita pun juga jangan kejar-kejaran lah. Kalau satu sudah lewat, jangan terlalu lama bersedihnya. Gitu ya. Jangan terlalu lama bersedihnya, seolah-olah enggak bisa hidup tanpanya. Benar. Kumbang tak seekor, bunga tak setangkai. Jangan takut. Masih banyak laki-laki soleh, masih banyak wanita-wanita solihah. Gitu ya. Maka bagaimana dengan perempuan ini? Saran saya, cari pekerjaan lainnya. Tapi siapkan dulu ya. Siapkan dulu, siapkan sambil cari. Khawatir ketika kita berada di tempat seperti itu, maka nanti terhalang kita beribadahnya. Sedangkan semangat untuk hijrah itu belum tentu datang kemudian hari. Nanti okay, sekarang kita pengen bertahan. Tapi saat yang penting kan hati saya hijabkan. Cie. Belum tentu itu bertahan lama. Paham tidak? Bahkan komunitas seperti itu yang kemudian bisa menggiring kita untuk kemudian menjadi manusia yang lebih buruk lagi. Tapi jangan kemudian besok langsung resign. Pikir-pikir dulu, disiapkan gitu ya. Maka nanti, kenapa resign? Nanti saya ditelepon sama orang tua kalian, dimarah-marahin. Kajian kemarin itu, mana nomor pembicaraan? Saya ditelepon, dimarah-marahin lagi kan. Siapa yang meninggalkan hijrah karena Allah, teman-teman, ini termasuk hijrah. Nanti Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi, insya Allah. Makanya minta, ya Allah jadikan saya orang kaya yang bertakwa. Minta kepada Allah jadi orang kaya yang bertakwa. Jangan mintanya sedikit-sedikit, teman-teman. Minta kepada Allah tuh jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, saya ini ahli maksiat, ya Allah, terimalah taubat saya, masukkan ke dalam surga. Di pinggir juga enggak apa-apa, ya Allah. Jangan. Di pinggir, emang enak di pinggir. Ketek. Masa pakai ban. Minta tuh jangan tanggung, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Ya Allah, saya pengen laki-laki yang soleh, ya Allah, yang hafal Quran, ya Allah, yang ini, ya Allah, tapi mudahkan saya untuk menjadi pribadi seperti itu. Jangan kita mengharapkan yang baik, tapi kitanya buruk, gitu. Gitu ya, jadi buat wanita tadi, ukhti tadi, siapkanlah istikharah, minta kepada Allah yang baik, ajukan tempat kerja yang lebih baik. Gitu ya, insya Allah meninggalkan sesuatu yang buruk akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Gitu ya, jangan khawatir meninggalkan sesuatu karena Allah. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Termasuk laki-laki dan perempuan-perempuan khawatir meninggal, tapi dia cantik, tapi dia ganteng. Jangan khawatir, akan diganti oleh Allah yang dengan yang lebih cantik dan lebih ganteng, insyaallah taala. Gitu ya. Wallahu alam bissawab. Oke, terakhir teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada yang pengen bertanya, nanti bisa di belakang ya. Apa-apa yang belum tadi dikomunikasikan oleh panitia, atau bisa juga berkomunikasi melalui media sosial gitu ya. Seperti itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Sebelum kita berdoa, kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك رجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعلم دينك الذي ليس به التباس اللهم يا ملك السماوات والأرض الله segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini milik Engkau, ya Allah. Ya Allah, zat yang maha memiliki ampunan. Wahai ya Allah, yang maha memberikan kebaikan. Ya Rahman, yang maha pengasih. Ya Rahim, yang maha penyayang, ya Allah. Hari ini kami berkumpul di tempat ini, ya Allah, di tempat yang suci ini, ya Allah, dengan membawa dosa kami, ya Allah. Kami sadar hari ini, ya Allah, kami bukan manusia suci sebagaimana tempat suci ini, ya Allah. Banyak sekali dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Dosa yang terang-terangan, ya Allah. Kami tak sanggup, ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan,
Jika kami mengingat dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, rasanya tak pantas kami masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Jikanya kemaksiatan yang pernah kami lakukan, ya Allah, tak pantas kami berada di ruangan ini, ya Allah. Ya Allah, tapi kami yakin, ya Allah, Engkau Maha Penerima Taubat. Ya Allah, kami datang kepada-Mu dengan dosa yang menggunung, ya Allah. Kami berharap kepada-Mu, ya Allah, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah. Kami berharap kepada-Mu taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, ya Allah, bukan taubat yang main-main, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Maafkan lisan kami yang sering bertutur dengan cara yang tidak baik, ya Allah. Maafkan pikiran kami yang sering berprasangka buruk, ya Allah. Pandangan kami yang menatap kepada hal-hal yang Kau haramkan, ya Allah. Kaki kami yang melangkah kepada tempat-tempat yang buruk, ya Allah. Kami manusia yang hina, ya Allah, sedangkan kebaikan hanya milik Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepada-Mu, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang menyelimuti tubuh kami, ya Allah. Dosa yang menghalangi kami dari kebaikan demi kebaikan, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menghentikan dosa-dosa kami selama ini, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Hidayah untuk meninggalkan dosa. Hidayah untuk meninggalkan maksiat, ya Allah. Berilah keberanian kepada kami, ya Allah, untuk hijrah, benar-benar hijrah, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Jika Engkau ingin mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini karena iman, ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini karena kasih sayang kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami datang dengan iman, ya Allah, datang dengan semangat untuk beribadah, ya Allah, matikanlah kami juga dengan keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, gantilah sesuatu yang kami tinggalkan, ya Allah, karena-Mu, ya Allah, dengan sesuatu yang lebih baik, ya Allah. Yang meninggalkan pekerjaan karena takut bermaksiat, ya Allah, gantikanlah dengan pekerjaan yang lebih baik, ya Allah. Yang meninggalkan tempat zina, ya Allah, karena takut dosa-Mu, ya Allah, gantikanlah dengan kenikmatan yang lebih banyak, ya Allah. Meninggalkan sesuatu yang riba, yang haram, ya Allah, gantilah dengan sesuatu yang halal dan banyak, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang saleh, ya Allah, yang taat kepada-Mu, ya Allah, yang takut untuk bermaksiat kepada-Mu, ya Allah, yang baik tutur katanya kepada orang tua kami, ya Allah, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau, jika Engkau ingin menambah iman kami, menambah ilmu kami, ya Allah, tambahkanlah juga akhlak yang baik pada diri kami, ya Allah. Kami ingin menjadi manusia yang baik, ya Allah, ilmunya, baik imannya, baik akhlaknya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Jauhilah penghalang-penghalang kepada kami, ya Allah. Bebaskanlah kami dari keburukan demi keburukan, ya Allah. Ya Allah, pilihlah tempat yang baik untuk kami, ya Allah. Tempat yang kami bisa menambah iman kami, meningkatkan ilmu kami, ya Allah. Berkumpul bersama orang-orang saleh, ya Allah, sebagaimana wasiat Rasul-Mu, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba yang taat kepada-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk istiqamah. Allahumma innaka tarabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk istiqamah dalam ketaatan, ya Allah. Ya Allah, sebesar apapun tantangan kami dalam berhijrah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk bertahan dalam hijrah ini, ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat ini dari kami, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk bertahan, ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada sahabat kami, ya Allah, yang ada di ruangan ini, ya Allah. Kumpulkanlah kami semuanya di dalam surga-Mu, ya Allah. Jangan pisahkan kami, ya Allah. Mudahkanlah kami kelak untuk saling memberikan syafaat, ya Allah. Ya Allah, sahabat kami yang telah mengantarkan kami ke jalan hidayah, ya Allah, jagalah mereka, ya Allah. Sahabat kami yang masih bermaksiat kepada mereka, ya Allah, mudahkanlah untuk mendapat hidayah, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami, ya Allah, setelah Kau beri hidayah pada kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin wafat dalam keadaan sujud, khusyuk, beribadah di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang pernah berzina, ya Allah, maafkanlah, ya Allah, dosanya, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah, mudahkanlah untuk taubat dan nasuha, ya Allah.
Terima kasih ya Allah atas kebaikan-Mu ya Allah. Engkau telah menutup aib-aib kami ya Allah. Kami datang dengan dosa tapi Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah. Engkau tutup aib-aib kami ya Allah sehingga tak ada satu pun yang mengetahui aib kami ya Allah. Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna jami'a ibadatina ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu ya Allah. Bersama orang-orang saleh ya Allah, bersama para anbiya ya Allah, para syuhada, para salihin, shadiqin. Ya Rabbal alamin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, terakhir jangan lupa doakan teman-teman kita yang telah mengajak kita kepada tempat yang baik. Kalau antum dulu berada di tempat yang buruk, ada teman yang mengajak kepada tempat yang baik, doakan mereka, berterima kasih kepada mereka. Dan kalau antum punya teman yang buruk, doakan supaya dapat hidayah. Kita pengen bahagia, tertawa bersama di dunia, nanti kita juga kumpul lagi di surga. Kita tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua akan dipisahkan oleh Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Seberapa banyak pun dosa antum, maksiat antum, ingat Allah sayang. Tetapi jangan buat Allah murka antum bermaksiat lagi. Jangan buat Allah marah ketika kita berdosa kembali. Taubatlah dengan cara yang sungguh-sungguh. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya, kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin berkomunikasi dengan saya lebih lanjut bisa berkomunikasi nanti melalui media sosial saja. Gitu ya, bisa klik Rizka, follow akun Rizka Instagram. Nah, kemudian di gambar di flyer yang acara hari ini itu akun saya di tag. Bisa kita berkomunikasi DM di situ jika ingin berkomunikasi. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.